kalau mereka bisa survive, maka dengan sendirinya saya harus coba untuk survive di Jakarta. Indonesia selama ini telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil, meskipun kondisi ekonomi global masih belum cukup kondusif. Bapak Presiden, ada salam dari rakyat Papua. Bapak Presiden mengucapkan terima kasih terkait dengan kebijakan yang begitu luar biasa dalam membuat BBM satu harga. Saat 100 tahun Indonesia merdeka, kita akan berada di posisi yang mana?